Oke, Bu Supriyah lagi buka ininya, apa namanya? Yang Laptopnya tadi kan? Bu. Lagi buka slide-nya enggak? Slide-nya lagi dibuka. Iya, lagi dibuka. Nah. Yang upload image kan? Tuh. Nah, saya udah di-upload, kemudian udah di-download juga. Terus Halo. sambil download. Ada Pak Halo, Un Bu juga Rini. di belakang. Tadinya waktu itu tuh saya sambil nanya-nanya ke dia gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa nanya-nanya aja sharing. Tadinya kalau dia juga nggak tahu kata kalau nggak belajar mah. Mudah-mudahan itu diterima ya Bu Rini ya, biar bisa bareng-bareng Amin. belajar Bu Kemarin Rini. sudah saya ajukan, kan kok Kapten bisa mengajukan ya. Iya. Mudah-mudahan di ACC. Nanti tunggu aja Amin. emailnya hari Jumat, ya. Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat. Semangat tuh Bu Rini, Ih, amin semangat kata. banget ya, luar biasa. Enak ya bisa belajar bareng ya serumah. Iya. Ya, Kayaknya mudah-mudahan. di guru penggerak tuh kayaknya melongo aja. Ya Allah, orang-orang bagus-bagus amat, video-video segala macamnya gitu kan. Ternyata orang-orang udah sampai kemana kita baru. Jadi termotivasi gitu Bu Rini kitanya. Sebenarnya kita ikutan juga gitu. Biar bisa. Ya, sip lah. Ya Bu Coba Rini. ibunya sambil share screen kali biar saya enak lihatnya. Iya, ya, ya, Mbak. Oh ya, share screen juga. Menurutku sih share screen juga. Nih. Nih. Bantuin sih, bantuin. Share screen juga ke kirim. Oke. Ayo ke kine. Di. Ke kine. Share screen terus. Di window. Iya, gini. Window. Boleh, mau Windows, mau entire screen boleh. Mana filenya mau di Kiki, screen? Kiki, Kiki. Dia udah buka. Wis. Ini nih, Bu Rini udah kelihatan. Belum lah. Oh, belum. Belum. Kan Belum. penasaran. Meet-nya Oh, bagikan. baik. Berarti lulus CGP kan nanti mudah-mudahan hari eh bukan hari apa bulan Agustus ya. Terus Ya. ini Amin. GMT level 1 juga kan kita berakhir di bulan Agustus. Mudah-mudahan lulus dua-duanya. Amin. Ya. Tapi September udah umroh kosong ya. tuh. Yang maksudnya screen share Oke, kita narmisikin ke upload image. Upload image. Iya, kok. udah kelihatan belum, Bu? udah on the way kayaknya. Nah, itu udah di-download, Ibu. Udah, Bu. Udah di-download. Nah, klik yang slide-nya, yang daftar peserta. Klik yang daftar peserta. Yang ke bawah, tak, Bu. Bukan, kan di situ Ibu lagi buka remove BG. Nah, Ibu buka yang slide-nya, yang daftar peserta sebelah remove BG. Oh, Ya, ini. nah, betul. Oh, ikutan. Nah, Oh, Ibu terus langsung klik yang ini. Banten. Kan ada link-linknya tuh, ada Aceh, Bali, Banten ya. Klik Banten. Klik Banten. Supaya langsung ke Bentar, Bu. slide yang Banten. Atau kalau mau di-scroll ke bawah langsung di slide 84. Slide kita slide 84. Scroll ke Kebantuan di mana bawah. aja? Ntar, Bu. Oh, udah ratusan itu. Berdoa aja ya Pak Uun, mudah-mudahan Siap. hari Jumat nih. Siap, Bu. Slide Aduh, 84. kenapa ya saya waktu membatik nggak ketemu sama Bu Rini itu? Aduh, padahal saya sempat sampai level 3 kemarin tuh, Bu. 2021 apa 2020? 21. 21. Oh, berarti Kalau tahun ini 20 saya saya tahun sampai kemarin, Pak. Saya 2020. Oh, 2020 ya. Nah, udah ini Ini udah Bu ya? kebuka nih di sini. Nah. Iya, betul-betul. Nah, ini masukin fotonya nih, Bu. Agak lemot juga nih. Kayaknya lagi banyak yang buka sini. Terus sinyalnya agak kurang bagus ya di situ. Trying to connect aja tuh. Lagi traffic banget, Oh makanya iya tadi dari ada ini Bu. beberapa kan, waduh belum bisa buka katanya.
Panas sih cuaca sama Burini, tapi ada gerimis-gerimisnya. Ya, ada gerimisnya. Mempengaruhi kayaknya. Terus Burini digimanain? Pastilah. Itu masih, nah tuh kan banyak yang buka tuh, ada berapa puluh orang. Ini soalnya seluruh Indonesia nih yang sedang buka. Nah, Ibu klik yang insert. Insert. Image. Terus, Bu. Image ya. Terus, Bu. Kok enggak aktif insertnya? Insert. Itu, Bu. Image. Di situ sinyalnya, Bu. Itu kan ada tulisan trying to connect. Kayaknya sinyalnya Ibu lagi kurang bagus. Terus stabil ini sinyalnya, Bu. Trying to connect terus. Belum stabil. Belum belum stabil. Kalau tadi kan udah muncul tuh insert kemudian image ya, ya nanti ibu. Baru diunggah foto yang tadi ibu sudah hilangkan backgroundnya untuk dimasukkan ke sini. Atau oh, ibu mau hilangkan pakai background. Foto yang udah ibu buat aja yang Twibbon. Ibu kan udah buat Twibbon belum? Dapat tahun. Hah? Udah gitu. Udah dapat tahun Bu, saya emang nggak bisa. Bu, saat tadi tuh saya tuh. Burini, tadi tuh saya tuh ada belakangnya, ada backgroundnya, nggak apa-apa. Yang di dalam nggak apa-apa. Kalau mau dihapus backgroundnya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ibu mau Twibbon biar sama dengan teman-teman yang lain nih, kayak gini nih. Kan yang lain pakai Twibbon gini kan. Nah, iya. Masukkan nanti kalau udah ini nih connect nih, ininya belum sih. Apa belum. Namanya jaringannya ya Bu ya? Ibu sambil buka yang classes deh tadi, coba lihat. Sambil menunggu ini loading. Classes yang ya? Yang GMT. Bukan yang GMT langsung. GMT aja. Yang GMT boleh. GMT itu yang... Nah, iya ini. Yang sebelahnya. Yang sebelah yang merah ini. Nah. Nah, iya nih. Nah, ibu kan tadi bingung kan harus diapain. Selesai mana kalau saya selesainya? Ya Bu ini. Passwordnya coba. Klik classwork Bu. Ah, classwork. Itu kan tugas. Topic filters. Yang mana Bu tugas itu? Ya pokoknya setiap minggu nanti ibu bakal dapat beberapa tugas. Nah seperti ini minggu satu ya Bu ya, kan nanti akan ada 4 minggu Bu. Nah di minggu satu bergabung di grup chat, coba dilihat di klik. Ibu kan udah ya, udah bergabung di klik dulu yang grup chat. Yang paling ini bawah ya? Bu. Yang bawah banget, yang bawah-bawah, paling bawah. Yang ada tulisan ini ya? Juni. Bu punten, klik. Di Kibin nggak pakai Google Classroom. Pakai Bu, teman-teman mah pinter, makanya saya panas artinya pengen bisa. Maaf ya, Sam ketawa aja Bu, jangan ambil hati ya. Enggak apa-apa Bu, makanya dari awal Bu, nanti jangan ketawain saya ya, saya mah gaptek Bu. Tapi saya pengen ketawa aja. Boleh Bu, halal, enggak apa-apa. Halal ya, ini mentinya enak, kenal deket kan, jadi enggak jaim-jaim deh pokoknya. Enggak jaim-jaiman. Nah, di situ kan ada tugasnya kan Bu ya. Maksudnya tugasnya ibu diminta untuk gabung dengan grup chat. Kan ibu udah ya? Udah. Udah. Nah, tetap klik aja view assignment-nya. Klik view assignment. Nah, perlihatkan assignment. Oke. Apa ini, Bu? Next. Itu enggak usah sih. Enggak usah, disilang aja. Disilang, nah terus ibu scroll ke bawah, nah, pokoknya setiap minggunya nanti ada kayak gitu, ibu klik aja, pokoknya diklik ya kayak tadi, ya. Iya. Apa tugasnya? Nah, untuk ada pertanyaan, ibu bisa menambahkan tuh di kolom komentar kayak teman-teman yang lain kan, apakah disediakan, bla bla bla, jadi ibu bisa bertanya di situ, gitu. Ini mau komentar-komentar, Bapak, Bu ya? Jadi boleh ibu mau tanya, boleh mau ngomong terima kasih, sudah saya sudah join, misalkan gitu. Boleh kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan. Nah, terus kalau ibu udah, nah ibu scroll ke atas, kemudian ada tulisan Bu. Sebelah kanan, Bu. Nah, Bu, saya ibu boleh kenalan dulu ya. Oke, boleh. Salam kenal. Iya, salam kenal. Saya sudah bergabung di grup chatnya gitu kan. Karena tadi tugasnya untuk gabung di Google Chat kan udah, Ibu ya. Iya, bergabung di grup gitu ya.
Grup Google Chat ya. Ini menti, Bu. Ini mantu. Gitu ya. Sudah nih, Bu. Oke, udah dikirim kan. Nah, Ibu scroll ke atas. Scroll lagi ke atas. Pokoknya scroll-scrollan aja. Nah, itu maksudnya tandai sudah selesai. Itu di situ ada tulisan mark as done, kan? Oh, nah, itu mark kalau dalam bahasa Indonesianya, itu tandai sudah selesai. Oh. Ya, mengkonon ya. Mengkonon ya. Aduh, pinter ya Allah. Ya Allah, ya. Bu, jadi tugas-tugasnya selesai. Tugasnya. Klikin itu aja ya, classroom. Pokoknya setiap tugas seperti itu. Nah, itu Ibu klik mark as done karena udah kan udah bergabung dengan. Oke, oke, oke. Mark as done. Mark as done lagi. Okay. Jadi nanti nggak ada tagihan tugas itu. Okay. Submit, udah. Enggak, udah. Itu udah submit. Kalau unsubmit berarti mau dibatalkan. Ibu klik lagi yang tulisan GMTL satunya nih. Ke bawah. Enggak. Masih yang tadi, yang tadi. Nah, di situ terus ada tulisan kan nih. Nah, tadi. Ada tulisan di atas L1 grup 12. Ini. Nah, klik. Ini yang di bawahnya yang kecil. Iya. Itu pokoknya itu udah gabung. Oke, udah classwork lagi, Bu. Classwork. Pokoknya nanti Ibu lihat tugas-tugas Ibu di situ ya. Di classwork. Klik lagi classwork-nya. Ini apa ini, Bu? Sayanya, apa tandanya saya sudah bergabung di sini? Ya, itu Ibu udah bisa buka. Berarti udah bergabung. Oh, gitu. Tandanya udah bergabung. Nah, Ibu kalau udah apa namanya? Kalau sudah mengerjakan tugas, dia akan berwarna putih ininya abu-abu. Abu-abu. Apanya, kalau Bu? Yang atasnya kan Ibu nih, ada lagi konfirmasi data mentor kan? Konfirmasi data mentor. Ini. Oh, ini abu-abu nah, yang ini nih. Udah, ini kan ini. Udah Ibu tadi. Nah, konfirmasi data mentor kan masih orange. Nah, itu juga kan Ibu udah juga view lagi kayak tadi. Nah, view assignment lagi itu tandai sudah selesai lagi, mark as down gitu. Oh, enggak usah ngisi ini, enggak usah. Boleh, kalau mau ngisi boleh. Kan Ibu juga udah isi di link itu kan yang kemarin itu. Oh iya, yang dapat Ibu Burin itu ya. Harusnya di sini Ibu. Bukan dapat link dari saya, harusnya dari sini. Cuma karena ibunya kan enggak ngerti di mana, ya udah saya kasih linknya aja. Bingung saya sampai malam itu gimana ini. Iya, karena ya itulah. Ya udah. Oke, selesai ya, Bu. Oke, selesai aja. Kalau mau komentar boleh, enggak juga boleh. Cuma tandai selesai, berarti udah selesai. Mark S dan itu selesai. Tugas minggu ini sama ada, Bu. Itu aja. Enggak ada. Classroom nggak ada. Tuh, makanya Bu, mudah-mudahan diterima Bu ya, biar di SD-nya bisa pengimbasan Bu. Kasih tahu Bu yang lain ya. Semangat. Apalagi nih Bu? Udah nanti Ibu tiap minggunya pokoknya yang dicek itu ya, dicek di Google Classroom. Pokoknya semua penugasan ada di situ. Kayak kita kan guru penggerak semua ada di LMS, diklik di situ. Nah kalau ini semua ada di sini. Pokoknya penugasan Ibu semua ada di Google Classroom. Tinggal di klik yang classwork-nya itu di minggu 1 apa, minggu 2 apa, nanti. Nanti kan ada 4 minggu tuh sampai ke penutupan. Nah, untuk yang tadi daftar peserta tuh diklik lagi yang tadi. Yang mana, Bu? Yang tadi kembali ke yang abu-abu itu mana, Bu? Ini itu, ya, klik dari... yang itu benar. Iya, itu terus nanti klik classwork. Oh, yang ini ya? Iya, nanti takutnya. Kata Ibu kalau udah nanti abu-abu mana tuh? Itu udah abu-abu. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Benar kan? Oke, sekarang ke mana Bu sayangnya? Ke sini. Oke, yang itu kan udah Ibu tadi udah baca kan yang itu persiapkan diri Anda itu benar-benar dibaca Bu karena nanti akan berpengaruh untuk saat pengimbasan Ibu. Oh, yang mana sih? Nanti kan Ibu enggak yang tadi itu loh yang Ibu baca. Ini klik coba apa-apa gitu tadi yang di classwork tadi yang paling atas kalau nggak salah yang persiapkan diri Anda ini nah paling atas enggak persiapkan diri Anda nah ini. Itu nah persiapkan itu kan tadi Ibu baca kan yang ini nih Bu itu mah cuman apa gitu link itu saya baca cuman kayak gitu nggak ngerti juga Bu belum ngerti itu dibaca baca aja dibaca karena nanti akan berpengaruh untuk pengimbasan Bu. Ibu saat pengimbasan kan nanti apa itu akun belajar nanti Ibu bisa jelaskan kan di situ. Maksud bagi Bu, ntar Bu, jajal dulu Bu, ntar.
Nah, nih. Nah, itu mah untuk pengetahuan ibu. Oh, ini pengertiannya. Iya, akun belajar apa kan gitu. Terus bisa digunakan untuk apa aja gitu. Jadi nanti pas pengimbasan ibu juga bisa menjelaskan ke peserta. Paun jadi peserta kalau tanggal 3 enggak ada. Pengimbasannya di SD boleh, Bu. Semakin banyak peserta semakin bagus. Syarat dapat sertifikat kan pengimbasan dulu baru bisa ujian nanti. Jadi harus paham Ibu, betul ya, kan ya sebelum mengimbaskan. Ya, Gimana kita saya yang ngimbasin? saya gimana? Buri ini, yang Kenapa? saya baca yang mana? Ya semua yang ada di situ ya Yang dipelajari. ini semua Nah, belum dibaca, iya. Bu. Udah. Nanti aja ya. Belum. Oh ya Belum semua. udah. Belum. Ya kalau sempat aja Ibu. Kalau sempat. Kalau udah selesai baca kan di situ ada tulisan mark as down lagi enggak di Oh. sebelahnya. Kalau yang kayak gini-gini, Bu, yang gini nih, itu apa nih? Ini kan Contoh sekarang nih apa nih? iya kalau mau nyoba Ibu tentang apa sih aplikasi Merdeka Belajar, aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, coba diklik nanti ada apa aja tuh di dalamnya. Karena Oh, ini salah begitu. satu akun belajar.id digunakan untuk aplikasi Merdeka Mengajar. Ini penting banget apalagi kita CGP nih, Bu. Ada di situ kurikulum Merdeka segala macam ada di situ. Ini sangat berhubungan dengan CGP nih, Bu. Merdeka Mengajar nih. Ini ya, Bu ya. Kalau kelas Luar. daring kan itu tadi itu apa Google Classroom nanti Ya. gitu maksudnya. Jadi ini yang perlu dipelajari di minggu pertama nih apa sih akun belajar masih tentang akun belajar itu apa gitu kan pemanfaatannya untuk apa gitu. Pemanfaatan ini buat apa, Bu Rini? Nah itu dibacalah di situ. Yang ini, yang Harus dibaca mandiri karena banyak Bu. oh, yang ini nih, yang untuk ini nih maksudnya. Oh, dibaca deh Iya. pokoknya. Baca aja nanti semua. Oke, terus Bu Rini. Oke. Terus kembali lagi aja ke cari slide yang tadi Bu. Yang pokoknya Google Classroom udah paham ya. Nanti pokoknya di setiap minggunya itu tugasnya. Minggu pertama baru perkenalan aja tadi itu ya. Masuk Google Chat, nih, masuk Google Classroom. Terus Iya. ngisi daftar peserta itu tugasnya. Ya per minggu Bu tugasnya. Nggak kayak CGP. CGP kan per hari. Oh, ini per minggu ya? Minggu. Jadi itu Maksudnya tugas bisa. minggu satu. Nanti ada tugas minggu kedua. Nanti tugas minggu ketiga gitu. Kita balik ke sini. Ke yang daftar peserta Bu. Ibu kan belum berhasil tadi masukin gambar. Nah. Oke. Nah Yang di 8 situ berapa tadi, Bu? masih reconnecting ya. Mana? Yang itu yang insert. Insert ya. Tapi masih belum ada sinyal tuh Bu. Di situnya masih Oh iya, reconnecting ya. reconnecting. Mana lagi coba Bu sambil nunggu ini, Bu. Udah itu aja sih kayaknya Oh. gitu. Ibu di Google Chat juga kan gabung ya, sering baca-baca di situ ada info apa biar nggak ketinggalan info-infonya di situ. Kalau Google Chat kayaknya ngelihatnya dari ini, Bu, dari sini ya. Dari HP bisa. Ini ada tulisan GMT tuh, GMT sebelah akun. Mana sih Bu ini? Ini kan? Sebelah Ini kan? akun, sebelah yang tab ketiga. Tab pertama kan inbox, tab keempat berarti. Inbox, classwork, akun, kemudian ada GMTL 1. Nita. Nah, betul. Itu untuk grup besar, Bu. Grup se-Indonesia dengan langsung dengan coach, lead coach namanya. Jadi sayanya ngebuka Classroom sama ini. Takutnya ada info apa, ada pertanyaan. Kadang pertanyaannya yang sama gitu kan. Jadi bisa saling belajar di situ. Oh begitu. Gitu. Kalau tugas mah adanya di Google Classroom. Google Hanya di Classroom. Google Classroom Yang ini gitu. ya Bu ya, Bu ini ya. Eh, yang ini ya. Iya, betul betul. Yang khusus. Yang work work gitu ya. Iya, password. Pokoknya buka Classroom. dulu classes ya. Coba ya diklik aja sama Ibu. Nah, classes. Classes, diklik aja itu. Klik. Nah, kalau stream itu dia pengumuman-pengumuman dia itu. Reminder, dia kan mengingatkan. Pilih mentor Anda kan Ibu udah kan. Iya. Nah, itu untuk mengingatkan aja dia pengumuman-pengumuman ada di situ, tapi tugas-tugas ada di classwork. Kalau people itu teman-teman satu kelasnya Ibu siapa aja di situ. Coba lihat, Bu. Teman satu kelasnya di situ. Nah, di situ teachersnya hanya satu, dia hanya Revo dari Revo. Itu teman satu kelas Ibu. Itu. Ada berapa, Bu, ini? 30? 301, Bu. Ada tulisannya di situ. Harusnya 500 kalau nggak salah. Eh, enggak. Harus. Karena dibagi
dibagi 15 kelas, Bu. Ada 15 kelas dari 700 kelas. Termasuk saya, kalau itu tidak terlihat di sini. Ibu nggak kelihatan namanya di sini karena ibu kan ada di dalamnya. Oh, begitu. Gitu. Jadi yang ada di dalamnya nggak kelihatan. Dan gimana cara melihat saya? Ibu udah bisa melihat ini semua, berarti ibu udah gampang. Itu aja. Tubuh ini juga ada di sini kan? Enggak, saya enggak masuk classroom, enggak boleh. Mentor enggak boleh masuk classroom. Oh, mentor enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh masuk. Bu Rini, nanti kalau saya mau masuk, mau ngelihat tugas, berarti saya lihat dari sini aja ya? Iya, dari sini. Dari kelas. Iya, betul, dari 9 titik itu, 9 titik aja. Iya, classroom. Sama ini ada 9, Bu. Oh iya, ini nih titik 9. Ya ini sama chat ya. Ini sama ya. Sama chat, ya. Dua ini aja gitu. Nanti biasanya dia ada di kalender juga, biasanya ada pengingatnya juga, Bu. Di HP juga kan Ibu udah pakai akun belajar kan? Gimana caranya yang rubahnya ya? Belum, Bu, di HP-nya belum. Dimasukin, ditambahkan, Bu, di Gmail. Jadi nanti kalau Gmail. Misalkan Ibu takut lupa, kan dia ada pertemuan setiap hari Sabtu. Nanti ada pengingatnya dia di dari Google Calendar. Udah otomatis, pengingat otomatis. Ditambahkan, Bu. Ditambahkan dari Gmail ya, Bu ya. Buka Gmail ibunya. Iya, Supriya udah tuh. Kepada ini mah. Ini mah mau ngirim kali, Bu ya. Yang ini bukan, Bu ya? Burini. Dua Burini. Yang mana sih, Bu? Tuh? Nggak kelihatan ibunya yang mana. Buka ya, Gmail. Ibu buka Gmail. Udah. Nah, sudah. Terus di situ ada tambahkan akun lainnya, Bu. Buka tidak. Profil. Di situ kan ada profil. Ada foto profil ibu kan sebelah kanan. Ada. Nah, ada kan? Ada. Di situ terus ada beberapa akun itu biasanya. Lainnya. Tambahkan akun kalau lainnya. Belum masuk akun belajarnya. Sudah, Bu, sudah ada. Oh ya, udah kalau sudah tinggal diklik aja akun belajar. Oh, begitu ya. Jadi biar nanti akun belajar terus. Oke. Sudah tuh, Bu. Telusuri dalam email. Berarti email-emailnya kan yang masuk berarti dari Revo. Ibu lihat. Coba. Bentar. Kotak masuk berarti ya, Bu ya? Iya. Kosong ya, Bu, dari di sininya. Masa kosong? Itu pakai iya. Akun belajar. Pakai akun belajar. Justru repo itu adanya di email yang bukan akun belajar. Loh. Ini akun pribadi ini yang ini. Iya. Coba gimana? Diklik, Bu. Diklik Gmail-nya Ibu. Bentar. Gmail. Nih, enggak Gmail yang di laptop coba. Yang di laptop, coba, di Gmail di laptop. Sebentar. Ini ada sebelahnya akun, tulisan ini akun ya? Tuh. Ini. Oke, iya. Sudah. Tuh. Nah, ini kayak gini harusnya emailnya tuh. Ini akun belajar, Bu. Udah bener ini. Harusnya di HP juga sama kayak gini. Nih kan ada space tuh. Ini chatnya di sini nih. Tuh kan ini ya, Bu, ya benar ya? Apa tuh yang belum pernah login akun belajar ID. Ada tapi di sininya. Ada di sininya. Tuh. Hati login aja tinggal mana? Nah, berarti ini ya benar. Ya harus diganti kok. Kosong. Iya, seharusnya kata Bu Rini juga ada. Ini ada kotak masuk 60 tapi nol. Ada, Bu, di sini mah di kotak masuknya ada 60 tapi dibukanya nggak bisa. Spam semua email. Harusnya sama. Kok kosong ya, Bu ya? Padahal di kotak masuk di ini disilangin aja dulu, Bu. Yang ini semua. Terus silang lagi yang ini biar nggak ribet ngeliatnya. Dari atas ini. Bukan. Yang ada tulisan pause mobile notification while you're using this device. Ini ya. Nah, silang. Mana lagi, Bu? Udah. Harusnya sih di handphone sama, Bu, tampilannya. Gimana ya, Bu? Nah, ada sama seperti ini gitu tuh.
Biar ada yang mengingatkan gitu Bu ya, kalau HP-nya pakai Google ID ya. Maksudnya ibu kalau harus buka tugas nggak harus selalu dari laptop gitu Laptop kan, ya. untuk melihat bisa ada notifikasi juga di situ. Satu, dua, tiga, tanda-tanya, tempatnya nggak ada. Terus kalau sinkron enak Bu, data-data ibu yang ada di HP sama dengan yang di laptop gitu. Iya, begitu. Aplikasi rahasia. Oh, yang kemarin saya tanyakan Bu, saya nggak punya. Oh, ini Bu ada. Apa Ya. tuh? Ini Lah ibu yang nggak mau scroll je. Parah. Ibu yang nanya ya? iya. Bu, kakak saya Nah, teman-teman pada kok saya punya nggak ada katanya? yang kita beli ya, Coba lihat yang Bu, ada 5 bentar. koin. Kan di sini nih ada juga nih Bu. Ini apa Apa ini? namanya tuh? Dek, nyalain lampu dulu, Dek. Yang sini, ya. Terus lagi. Nggak, yang classroomnya coba lihat Bu, scroll ke bawah Bu. Scroll ke bawah. Kemana ya? Kode classroomnya coba. Sama enggak? Takutnya beda. Yang ibu udah masuk kan? Scroll lagi, Bu. Udah habis. Enggak, Ini udah scroll ke atas maksudnya. ke atas. Jangan ke bawah. Nah. Maksudnya lihat lagi tabelnya yang pas classroom. Iya. Ini udah nih, Bu, ini nih. Enggak, Tuh, yang udah pas tabel. habis. Yang pas tabel diliatin yang pas tabel yang tadi yang kata ibu nggak ada. Iya. Nah, ini ada nih. Tuh. Iya ada, makanya sabar, makanya kata saya juga baca Bu dengan teliti, baca dulu. Mana ini saya ini pengen ke teman-teman kok punya tabel saya nggak ada ya, kasih di grup tuh. Karena Bentar nggak ada bentar yang cuma bentar, kata itu sih tuh mentor kode. udah, sosmed, coba yang classroom, yang pas classroom mana ya? Ntar ya, Aduh Bu. ya, tar. Terus Bu, terus Bu. Ke atas ke bawah deh coba. Anda belum masuk Google Classroom dan Google Chat dan masih memiliki kendala Anda dapat mengisi form ini. Apa ini? Enggak, bukan. Oh, udah ini, Maya. Bukan. Lagi Ya, Bu, di HP ke juga ada atasin Bu, lagi ke atas. udah sama Bu. Enggak, yang ke atas yang tadi. Pelan-pelan bentar. Yang ke atas kemarin. Google Google Chat. Classroom, kodenya di sini deh, kode Google Classroom. Ibu kan masuk yang dari screenshotan Bu Subiha kan, Ya. khawatir berbeda, Oh. khawatir berbeda kodenya. Iya. Mana ya? Masuk Google Classroom nih, yang poin tiga Bu, poin tiga coba di stop dulu. Nah, ini. Setelah di Google Classroom, cari email, berjudul selanjutnya terpilih. Kode kelas untuk Anda dapat ditemukan di email tersebut. Tapi udah masuk sih, mudah-mudahan sih sama ya. Oh, Soalnya kalau ibu kan benar. dapat dari sekarang takut beda kelas doang gitu. Betul. Gimana terusnya ya, Bu ini ya? Tapi di sini nggak ada sih. Konfirmasi. Nih, yang Twibbon udah bikin kan Ibu ya? Yang Twibbon udah ya? Oh, udah ya. Ribbon Udah itu dibikinin. udah dibikinin sama tahun. Enggak ditulisin di sininya ya, kode classroom-nya. Kayaknya Bu, Email ya yang bukannya ini deh. coba Itu di mah atas lagi Bu. Ke atasnya tabelnya apa? tuh lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Enggak, karena itu screenshotan HP Bu. Oh, begitu. Apa Kode saya classroom. klik aja yang biru-biru ini? Hanya gunakan akun belajar ID. Itu kan akun tentang akun belajar ID. Salin link jangan buka di HP. Itu Google Chat udah masuk itu juga. Nah itu ibu bisa masuk kalau yang Google Chat. Bukan dari sini linknya. Bukan. Bukan Kayak ya. itu aja apakah akal-akalin tuh Bu. Nggak tahu kalau klik aja pusing sendiri terusnya mah. Tapi mudah-mudahan sih udah bener lah kali classroomnya udah itu nggak apa-apa. Oh iya. Karena udah masuk classroomnya kan, yang penting udah ada karena penugasan-penugasan ada di situ semua. Yang tadi classwork itu.
Oke. Ada lagi, Bu? Oh, untuk sementara mungkin enggak. Ini dulu nanti nanya-nanya lagi ya, Bu ya. Jangan bosan ya, Bu ini. Insya Allah enggak. Yang tadi pokoknya belum berhasil nih yang ini ya, yang memasukkan ini. Tinggal klik insert. Insert, image terus. Nanti. Image. Nanti image, terus apa? Terus upload. Saya upload foto saja yang Twimun Ibu. Boleh, ya, catat boleh. Tanya, enggak paham ya? Ya, ini gitu loh ya. Nih katanya nih insert. Lo catat aja lah. Udah dicatat, Bu. Mana? Nanti Bu, foto yang tadi itu ya insert. Insert image. Image. Terus benar. Kalau image apa, Bu? Oke, si insert kon image juga. Terus apa tuh, Bu? Harusnya memang ada pilihannya itu. Iya, karena itunya enggak connect. Reconnect. Image terus nanti paling atas itu ada tulisan upload from computer. Ada tanda panah ke atas. Nanti ya kalau udah ada ini sinyalnya udah bagus. Oh, jadi nanti kitanya milih yang sudah tadi terdownload itu kita ambil dari situ. Iya, nanti akan masuk ke sini. Nanti Ibu atur supaya pas di sini. Ibu tulis nama dulu aja kalau kesulitan masukin foto. Kan ini ada tulisannya tuh, Fitri Skalestari misalkan. Oh, ya udah. Nah, isi nama aja dulu udah dicup sama Ibu tempatnya di sini. Di mana, Bu? Ini. Boleh. Itu ada di nama kan? Nah, diklik ini yang pas nama. Iya. Bisa enggak? Nah. Itu dia hapus nama Sekolah Kabupaten Serang. Tulis itu aja dulu sambil nunggu ini connect, karena di sini kan masih trying to connect terus tuh ibunya. Kok nggak bisa dihapus ya, Bu ya? Coba diklik lagi. Ntar ulangi lagi lah. Nggak bisa dicup nih. Nggak bisa dicup. Soalnya saya ada 15, Bu. Itu di situ disediakannya cuma berapa? 10 ya? Ih, saya dulu. Nah, harus dicup. Itu orang-orang masih di jalan yang di mana katanya kan? Iya. Tuh, yang kemarin yang ituin pas saya pulau siapa ya? Bukan Ibu ya? Bukan. Siapa ya kemarin? Tuh, Pak Ipung katanya siapa ya? Eh, bisa nih kayaknya nih. Tuh. Karena lagi banyak yang buka itu. Ya. Tuh, mau ini nih. Mau nama. Oh, apa di blok aja, Bu ya? Itu nama Supriya ya. Oh, bisa tuh. Bisa, Bu. Bisa. Supriya terus SMA N1 Kibin. Oh, di blok, Bu, bukan dihapus ya. SMA N1 Kibin. Amin. Oh, Kabupaten Serang. Supriya SMN 1 Kibin Kab Serang. Terus Bu enggak usah di-save. Enggak usah, itu udah auto saving, Bu. Oh. Itu kelebihannya menggunakan Google Slide, beda dengan PowerPoint. Tinggal satu lagi tuh, Bu, peluangnya nih. Peluangnya. Iya, makanya itu yang enggak tahu saya di situ ada udah bisa, Bu, udah bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah enggak. Upload from computer terus pilih fotonya disimpan di mana, di download mungkin ya, Bu. Download. Ini kayaknya, Bu, deh. Tuh, kemanain, Bu? Di kecil-kecilin dulu apa gitu. Iya. Ibu enggak mau pakai foto yang Twibbon aja kayak teman-teman. Yang Twibbon tuh nanti kayak gitu semua sama fotonya. Oh, ada di mana tuh? Di HP. Oh iya, connect dulu WA web dulu. WA web. Udah WA webnya udah connect. WA webnya udah connect. Apa, Nak? Gimana caranya, Bu?
Apa di Bluetooth aja ya, Bu ya? Gimana cara ngirimnya, Bu Rini? Eh, lupa, sayangnya masih di mute. Bu, foto yang Twibbon ibunya ada di mana? Ada di WA, di WA, di HP. Di Di HP. gimana Nah, nih? di download aja. Di download. Kirim ke Pak Uun, seolah-olah kirim aja buat nyangkutin nanti di download. Oh iya. Saya nyari-nyari Twibbon ini aja, Bu. Nanya-nanya ke Pak Suprapto segala. Suprapto. Oh iya, Pak Suprapto juga belum ngisi itu ya. Oh, belum. Belum ngisi yang Iya, tadi itu yang Ibu. Yang di Ada slide. kata Pak Supraptonya ada di email. Nah, Atau saya klik. nggak dapat yang tadi itu, nggak dapat yang ada tabelnya itu ya. Atau bingung sendiri. Ini ada Bukan Ibu. gak dapet ya, nggak baca Ibu. Nah, itu Enggak diklik Bu. dilaporkan ya? Enggak dibaca ya tadi ya? Iya, nggak dibaca kan sama ibunya, buru-buru Diklik aja. gimana Bu? Udah Klik tuh. terus download. Download tuh ada tanda Oh, panah. ini. Oh, kok nanya caranya? Iya. Di Iya. ini aja dikit. Udah ke download belum nih ya? Udah. Oh, ini. Terus saya balik lagi ke tadi ya, Bu ya? Betul, masuk lagi ke Dap tadi. daftar peserta itu ya? Betul. Berarti ini dihapus. Hapus itu, Bu. Saya lihat. Balik lagi ke insert, image, upload. Upload. Kemudian ini. Ya. Oh, WA ini kayaknya. Nah. Ih, tapi background belakangnya belum dirubah. Apa-apa sih. Teman-teman juga nggak diubah kok itu. Itu bagus yang lain putih-putih Bu belakangnya. Kok error Bu? Masih menunggu, Kenapa Bu. ini? Oh menunggu. Error rendering save itu menunggu artinya Bu ya? Bukan juga sih, ada sesuatu yang error itu. Oh. Oh, emang nih ayah gadurung ke iki jing ya? Ya, nih ayah gadurung terkirim nih kita niki. Apa itu kan? Apa karena itu tuh ya? Enggak juga sih Bu, Ibu udah masuk ini harusnya. Cuma karena apa ya? Sinyal. Sinyal mungkin bisa jadi. Nanti Ibu edit supaya pas untuk mengcropnya. Ini ya Bu ya, ada tanda silang tuh. Kan ada Yang tulisan ini. replace image, ada replace image, terus ada panah, terus ada kayak kotak. Bukan Bu, bawah-bawah. Ntar Bu, ntar Bu. Pelan-pelan Bu. Okay. Slow Bu, slow. Slow Bu. Ada tulisan replace Oh image kan? ini, Nah, ini. Nah. terus sebelahnya Bu, sebelahnya bukan. Sebelah apa ini ya? Kiri. Satunya Crop, lagi dari crop. crop. Nah, itu untuk mengcropnya nanti. Ini crop Diklik yang image. pas tanda panahnya. Tanda Yang panahnya ini. crop. Nah, apa nak? Oh, kalau Ada siap shape. bulat. Terus Shape. yang bulat. Bulat. Yang bulat. Ini ya, Bu Betul, ya? betul, Bu. Betul. Yang bulat. Nah. Bulat ini Nah, bulat. itu. Bulat ini juga bulat. Oh, Iya, itu berarti bulat. sebelah. Yang Ya, ini itu kan. betul. Ya, udah. Orang fotonya udah belum ini ya, Bu ya? Nanti Oh. aja ya. Belum, fotonya belum. Fotonya belum muncul. Nanti nih mah kalau mau nge-cropnya tuh. Ibu Rini tinggal di mana gitu, Bu Rini? Di Banjaragung, Bu. Ibu di mana, Bu? Oh, di Serang, Bu. Mm-mm. Oh, sama Bu Ade apa ya? Sama Bu Ade Liana ya? Adik, kurang tahu saya. Dari SMA Kibin tuh, Bu, rumahnya di Serang. Oh, Bu Di Guru Budian Matematika. saya, dekat Budian, Budian. Budian. Kalau Budian, iya. Ibu
Caranya seperti itu, nanti auto save, nanti kalau udah berhasil Oke. gambarnya ya. Kalau misalkan ini, dihapus saja dulu ini gambarnya kan masih seperti itu, mungkin lagi loading. Diapain dulu? Dihapus saja dulu, itu kan masih error aja tuh, itu error. Nah, langkah selanjutnya nanti ibu kayak tadi aja, masih Ya. ingat kan? Oke, insya Allah. Ini terus gambar tadi, ya. Iya. Tinggal nanti di crop Udah ya. azan maghrib, punten. Oke, iya Bu, Nah. makasih banyak ya Bu Rini. Iya, iya, Maksudnya, sama-sama. mudah-mudahan aja nih bisa nambah Amin. ilmu. Ya. Ya. Oke, makasih Bu Oke, ya. Bu. Kita Bu, lanjut besok sama-sama saya lagi. Bu yang Besok makasih. jam 2 Bu ya, jangan lupa. Besoknya jam 2 ya, insya Allah. Ya, Itu oke. tentang apa Bu? Tentang apa nanti? Penjelasan tentang ini. Intinya kita perkenalan dengan semua lah. Oke, Kenalan sip. dengan semua. Oke, ya. Udah Bu ya, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu.